Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan kuliner kita. Kali ini kita masih berputar di sekitaran Jombang ya Sobat Semet. Kita pengen telusur-telusur dari mana ya ini ya. Ini kita dari Ibu sekitar Cukir, sekitar Tebu Ireng. Nah, ini yang kanan tadi ke arah Watu Galuh. Ini jalannya agak merambat di sekitaran pondok, mungkin banyak orang ziarah atau mungkin nganter anak-anaknya atau nyambangi anaknya yang di pondok ya. Ini juga sisi kiri ada hotel Hidayah, penginapan Hidayah. Nah, tepat ini naro apa bikin hotel atau penginapan di sini karena mungkin wali santri yang dari luar-luar kota nyambangi anaknya bisa nginep di sini. Pak, ini sih kanan nih pondok Tebu Ireng ya. Dan kalau Sobat Selmet ziarah ke makam keluarga Hasyim Asari, keluarga apa makam Gus Dur apa itu di belakang, parkirnya di sana. Nanti kita muter sana ya, tak lewat no nanti tempat parkir mobil, parkir bisnya di mana. Karena kalau di sini ya macet ra karuan, mlaku menggurine ya lumayan ada. Di parkirnya di belakang kan tenang, lebih nyaman buat peziarah ya. Atau mungkin nggak tahu nanti dari parkirannya masuk ke makam pakai becak atau jalan kaki, aku belum tahu karena aku sendiri belum pernah ziarah ke makam Gus Dur ya. Cuma nanti kita lewat, tak lewat no parkirannya, tak cunguk no. Dan ini depan ini pabrik gula Cukir. Satu desa ya, apa Pondok Tebu Ireng dengan pabrik gula Cukir ini. Dan dulu kalau sore habis asar jalan-jalan di sini itu menyenangkan sekali, banyak santri-santri yang ngilir mudik keliling. Apalagi dulu masih zamane wartel-wartel rame padha nilpuni wong tuane. Jalan-jalan gitu, bener-bener menikmati kota santri. Nah, ini lampu merah. Ini depan sisi kiri ini ada pasar Cukir ya, dan kanan kiri ini ya pertokoan-pertokoan semua ini. Nah, ini cuman kita nggak tahu yang nempel jalan sisi kiri ini apa ya, kan nempel di sungai ya belakangnya kayak gini kan, nempel sungai ini jalan, milik jalan atau tanah nggak tahu ya. Tapi ya aman-aman saja di sini pakai berjualan, cuman ya mungkin kurang tertib kadang ya kalau kita melihatnya. Tapi mereka ya butuh masukan dari berjualan ya, dilema juga buat yang tertibkan. Terus kita nikmati aja lah. Nah, ini depan ini kita kanan nanti ya, ini lurus ini menuju ke Pare, bisa ke Kandangan Batu, Pare Kediri ya. Nah, ini loh, ini masuk, ini bis-bis mobil pribadi yang mau ziarah parkirnya di sini nanti ya. Kita masuk. Nah, jalannya sudah di aspal lebar mulus. Dulu sih peziarah yang ziarah makam sebelum Gus Dur kok adem-adem aja, enggak semenjak ada makam Gus Dur ini jadi ruami di sini. Ya khususnya orang NU kan sudah mengakui Gus Dur sebagai wali Allah. Jadi banyak yang datang untuk ziarah mendoakan di sini ya. Mendoakan loh ya, bukan minta doa Gus Dur, enggak salah itu, salah tempat kalau itu nanti ya. Orang menganggap itu juga salah.
Nah, di sini kita mendoakan karena mereka beliau-beliau ini berjasa mengembangkan Islam. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih mendoakan ya. Ini Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Di belakang sini ya. Nah, itu masjidnya. Nah, itu di sana. Itu Universitas Hasyim Asy'ari itu di sana itu ya. Nah, ini parkirnya. Parkir bisnya di sini. Tak cunguk no depannya ya, aku nggak masuk ya. Karena aku nanti mau ke Kerembangan sana. Ini, nah ini masuk. Coba tak cunguk no toh. Apa muter masuk ya? Nggak salah, paling nggak sobat-sobat sudah tahu ya. Ini, oh itu parkir bis-bis toh itu. Ya penuh. Oh. Oke. Ya saya nggak masuk ya. Aku tak lanjut ke kanan. Nanti menuju ke Godong Kerembangan. Ini bangunan apa ini gede ini? KPIH, gede ya KPIH ya. Dan jalur ini sekarang jadi jalur besar ini ya. Ini biasanya bis-bis wisata yang dari Gresik dari Kediri lah ini. Oh ini kan dari sekitar Kediri Tulungagung ya, mungkin bisa nembus ini yang nggak lewat Pare ya, yang lewat Kunjang situ, lewat Pleman gitu, nembusnya sini. Nah, ini keras, desa keras, lurus tembus Godong. Dan aku tak lewat kiri ya. Nanti tembusnya perempatan Kerembangan lewat desa Spanyol. Spanyol. Oh, ini lagi pada bis panen. Juga jalannya yang belok ini lebar, cuman ini lewat ini masih yang ini ke arah sana itu ke Tanon ya, Tanon ke mana ya, daerah sana itu ya, daerah Klepek. Nanti bisa ke kiri ke Blimbing, kanan ke Gudo. Ini balik desa Spanyol tadi. Jalannya lebar-lebar sini dan mulus-mulus. Cuman ini ingatku ini pengaspalannya dulu masih jalan zamannya Pak Almarhum Yono ini. Untuk bupati sekarang nggak tahu gregetnya seperti apa, aku belum tahu ya. Spanyol ya, ini masuk desa Kerembangan, perempatan Kerembangan. Oke. Terima kasih sobat-sobat telah menemani jalan-jalan menyet kita dari Ceweng, Cukir, dan kita nyampe di perempatan Kerembangan Gudo. Ini kiri ini ke Gudo, kanan ke Kerembangan. Biasanya aku makan bakso di pojok sini ya, kalau aku mampir sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.